miliaran. Sebuah minibus terbalik. Ya, uang pecahan 150 ribuan berhamburan jadi rebutan. Disebut hilang kendali, kemudian menabrak rumah dan terbalik. Minibus kecelakaan di Jalan Siti Manggopo, Padang Pariaman ini, sontak dikerubuti warga. Betapa tidak, dari kabinnya, miliaran uang berhamburan. Warga langsung berebut memungut lembaran-lembaran uang kertas pecahan 150 ribuan yang berserakan. Disebut totalnya 25 miliar, uang milik BRI. Minibus yang kecelakaan tak lain kendaraan pengangkut uang bank pemerintah ini. Selain memungut uang, warga pun bantu pengemudi serta pengawal dari dalam kendaraan. Tak ada korban jiwa, petugas masih dalami kejadian juga kerugian dampak kecelakaan. Korban jiwa saat ini hanya korban luka-luka, di mana dua orang dari yang berada di atas mobil tersebut mengalami luka-luka. Ini mobil, kalau boleh tahu, ini mobil angkutan barang atau gimana? Ini adalah mobil dari pihak ketiga, dari Bank BRI, yang saat itu membawa uang milik dari PT Bank BRI. Sebagian besar uang masih aman di dalam brankas. Polisi dan petugas bank minta warga yang pungut uang untuk mengembalikan. Rio Mei Putra melaporkan untuk NET.